Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Susi Porang Official. Hari ini saya berada di ladang ya, teman-teman. Ini adalah lahan yang sudah ditanami bibit porang. Dan sebelum musim hujan tiba nanti, lahan harus segera dipersihkan dan ranting di atas harus dikurangi ya, teman-teman. Supaya cukup mendapatkan sinar matahari bibit orangnya dan ini tanah hitam ya teman-teman perlakannya beda dengan tanah yang lainnya jika terkena air tanah menjadi bubur dan cepat hanyut ya teman-teman ini dulu udah ada gulutan kecil-kecil sebenarnya dan tidak rata begini tapi karena terkena hujan besar beberapa hari yang lalu dan banjir gurutan hilang dan menjadi rata dan beruntungnya kemarin cara tanam kita dengan dilubangi jadi bibit aman tidak dibawa air ya teman-teman cuma pupuk kompos, penutup bibit yang fungsinya buat pupuk dasar ya. Hilang ke bawah air. Dikarenakan kemarin banjir dan juga jalur air memang belum dibetulkan, teman-teman. Karena tanahnya cukup keras ya, teman-teman. Dan sekarang jalur air sudah mulai dibetulkan. Supaya nanti hujan tiba lagi, air tidak banjir ke lahan seperti sebelumnya. Ini teman-teman, saya menemukan bibit umbi yang mulai tumbuh ya teman-teman, mengeluarkan tunas. Dan lainnya belum tumbuh semuanya. Lihat teman-teman, tanahnya rata, tidak ada kerutan sama sekali. Oke teman-teman, terima kasih setelah mengikuti video saya sampai habis. Saksikan terus video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.